seleb TikTok Probolinggo, sekaligus istri dari anggota polisi Probolinggo, viral di media sosial. Nama Luluk Sofiatul Santer beredar di media sosial, setelah sebuah unggahan video viral, di mana seleb TikTok Probolinggo ini, tampak memarahi seorang siswa magang di pusat belanja kabupaten tersebut. Luluk merupakan seorang pengusaha, ia juga sering membagikan unggahan terkait bisnisnya di akun TikTok miliknya. Bahkan, tak sedikit unggahan Luluk yang berkaitan dengan gaya hidupnya, termasuk sering kali jalan-jalan ke luar negeri. Luluk Sofiatul dikenal sebagai seorang istri polisi di Probolinggo, keduanya dikaruniai 3 anak, 1 putri dan 2 putra.